Oh, ini saya akan masak lepas loh, teman-teman. Baiklah teman-teman, jumpa waktu kita memasaknya nanti. Hai teman-teman, temu kembali bersama saya Uluding. Pada kali ini saya nak masak daun empasak teman-teman. Ini dia daun empasak kita. Nanti saya akan masak dia teman-teman. Kita goreng dia. Hai teman-teman, pada kali ini saya nak masak daun empasak teman-teman. Bahan-bahan saya pakai bunga kantan, bawang putih dan bawang merah. Okeylah teman-teman, tanpa membuang masa kita, sekarang ni saya akan panaskan kita. Kita masukkan minyak teman-teman. Masukkan bawang kita teman-teman. Nampaknya minyak kita belum panas lagi teman-teman. Masih kurang panas. Tunggu bawang kita sudah separuh masak, baru kita akan masukkan bunga kantan kita nanti ya teman-teman. Sekarang ini kita akan masukkan bunga kantan. Bunga kantan kita teman-teman. Sekarang ini kita tunggu bawang sama bunga kantan kita separuh masak, baru kita masukkan daun empasak nanti ya teman-teman. Baiklah teman-teman, sekarang ini saya akan masukkan daun empasak kita. Pada kali ini bukan saya yang masak teman-teman, tapi bosku yang masak. Masak daun empasak. Kita akan bagi dia air sedikit ya teman-teman. Sekarang ini saya akan masukkan air dia teman-teman, sedikit saja untuk mematangkan dia saja teman-teman.
teman-teman. Sekarang nih saya nak bagi masukan Ajinomoto kita ya teman-teman. Ajinomoto kita 2 sudu. Masukkan garam. Teman-teman. Kami kita peng, kita punya daun pasak.